pada Senin malam ini saya Mbah Gemblung berada di Loka Budaya Sukimin Adi Wiratmoko. Di depan saya ada sohib-sohib saya. Selamat malam. Sehat ya? Ya. Sehat itu penting, ya kan? Untuk kerja enak, untuk ibadah juga enak. Bukankah begitu? Ya. Ini gondrong sejati, rambutnya masih panjang saja. Ini kalau rambutnya dipotong, hujan angin pasti akan retak. Angin ribut. Just kidding. Oke, saya akan masuk ke dalam. Oke? Ya. Ya. Ya, inilah situasi di Loka Budaya. Halo, selamat malam. Sehat ya? Oke. Selamat malam. Semoga sehat. Nah, saya akan ke dalam langsung. Tampaknya pameran ini sudah selesai mungkin. Oh, ini ada karya sohib saya, daun-daun jati. Tampaknya eksibisi ini sudah selesai. Guys, inilah situasi di Loka Budaya Sukimin Adi Wiratmoko. Ternyata pameran lukisan batik sudah selesai. Saya terlambat membuat konten di sini. Oh, ini ada sohib Mbah Gemblung, apa kabar? Pamerannya sudah selesai tampaknya ya? Iya, sudah selesai. Masih berkarya? Masih. Karya terakhir apa itu temanya? Batik itu, batik. Oh, batik. Yang batik, mana? Batik bijing yang hitam. Oke, akan saya tunjukkan. Oh, ternyata karya-karya batik sohib Mbah Gemblung tadi sudah dilipat dan ini yang masih terpajang di dinding. Ini karya Wahudi, kakak dari pelukis Estik Medi, tinggal wetan Borobudur. Itu saja ngevlog singkat Mbah Gemblung di Loka Budaya Sukimin Adi Wiratmoko, Magelang. Salam budaya.